Oke, Gaming Mania dimanapun berada. Berikut ini hasil lengkap panasan sebelum race utama MotoGP tahun 2024 beserta klasemen, sprint race dan hasil utamanya. Bantu subscribe bosku, komentar dan klik sukai. Oke bosku, berikut ini hasil lengkap panasan sebelum race utama MotoGP. Di posisi pertama ada Jorge Martin dengan catatan waktu 1 menit 39,93 detik. Di posisi kedua ada Enea Bastianini dengan catatan waktu 1 menit 39,442 detik. Di posisi ketiga ada Jack Miller. Di posisi keempat ada Maverick Viñales. Di posisi kelima ada Tatsuki Nakagami. Di posisi keenam ada Pedro Acosta. Di posisi ketujuh ada Brad Binder. Di posisi kedelapan ada Raul Fernandez. Di posisi sembilan ada Alex Marquez. Di posisi sepuluh ada Fabio Di Antonio. Di posisi kesebelas ada Francesco Bagnaia. Di posisi kedua belas ada Franco Morbidelli. Di posisi ketiga belas ada Alex Espargaro. Di posisi keempat belas ada Johan Zarco. Di posisi kelima belas ada Fabio Quartararo. Di posisi 16 ada Alex Rins, di posisi 17 ada Marco Bezzecchi, di posisi 18 ada Miguel Oliveira, di posisi 19 ada Augusto Fernandez, di posisi 20 ada Joan Mir, di posisi 21 ada Luca Marini, di posisi 12 di posisi 22 ada Marc Marquez. Berikut klasemen sementara MotoGP 2024. Di posisi pertama ada Francesco Bagnaia dengan torehan 37 poin. Di posisi kedua ada Jorge Martin dengan torehan 35 poin. Di posisi ketiga ada Brad Binder dengan torehan 29 poin. Di posisi keempat ada Marc Marquez dengan torehan 27 poin. Di posisi kelima ada Maverick Viñales dengan torehan 19 poin. Di posisi keenam ada Enea Bastianini dengan torehan 19 poin. Di posisi ke-7 ada Alex Espargaro dengan torehan 17 poin. Di posisi ke-8 ada Alex Marquez dengan torehan 13 poin. Di posisi ke-9 ada Pedro Acosta dengan torehan 12 poin. Di posisi ke-10 ada Fabio Di Antonio dengan torehan 9 poin. Berikut ini starting grid MotoGP. Di posisi pertama ada Enea Bastianini. Di posisi kedua ada Maverick Viñales. Di posisi ketiga ada Jorge Martin. Di posisi keempat ada Francesco Bagnaia. Di posisi kelima ada Jack Miller. Di posisi keenam ada Marco Bezzecchi. Di posisi ketujuh ada Pedro Acosta. Di posisi kedelapan ada Marc Marquez. Di posisi kesembilan ada Fabio Quartararo. Di posisi 10 ada Brad Binder. Di posisi 11 ada Alex Rins. Di posisi 12 ada Alex Marquez. Berikut jadwal lengkap MotoGP Portugal 2024 seri kedua, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024. Jam 16.40 sama dengan jam 16.50 waktu Indonesia Barat, pemanasan sebelum race utama MotoGP. Jam 18.00 race atau balapan utama Moto3. Jam 19.15 waktu Indonesia Barat, race atau balapan utama Moto2. Jam 21.00 waktu Indonesia Barat, race atau balapan utama MotoGP.